Halo guys, bareng aku Rizky. Aku kerja sebagai front office di Natasha Skin Clinic Center di cabang Mall Taman Anggrek. Di video kali ini aku bakal nge-review seberapa banyak orang di luar sana yang tahu tentang Natasha dan apa yang membuat mereka percaya terhadap Natasha. Dan lokasinya adalah GBK, Stasiun MRT dan Shopping Center. So guys, stay tuned for the channel. Hai guys, jadi sekarang aku udah ada di GBK dan kalian bisa lihat banget di sini banyak orang yang lagi olahraga. Tepatnya sih lagi pada jogging ya. So, kita langsung tanya-tanya orang yang pakai skincare Natasha ya guys. Hai Mbak. Hai. Maaf, boleh ganggu waktunya bentar? Boleh. Aku mau nanya ya. Mbaknya pakai skincare? Enggak, saya enggak pernah pakai apa-apa sih. Oh, enggak pakai skincare, enggak pernah pakai apa-apa ya? Enggak pernah. Oke, okay, so thank you ya Mbak. Yeah. Maaf, enjoy joggingnya. Bye. Hai Mas. Halo. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, boleh. Saya mau tanya nih. Mas tahu Natasha Skincare enggak sih? Tahu, kebetulan saya pakai juga. Oh, pakai Natasha Skincare juga. Pas guys. Di sini saya mau minta reviewnya dong Mas sedikit. Apa sih yang Mas suka dari Natasha Skincare? Dari Natasha tuh saya suka pertama dari promonya Mas setiap hari Rabu yang diskon 50% itu facial untuk cowok ya. Khusus untuk cowok itu yang pertama. Kemudian produknya Mas pakai juga enggak sih? Produknya pakai ini kebetulan saya boy juga nih. Sunblocknya Mas. Oke, mantap nih. Dari Renat Blank ya. Natasha juga. Saya sebelum lari pakai ini dulu biasanya. Oke, siap. Thank you ya Mas. Oke, sama-sama. Lanjut guys. Nah, sekarang aku udah berada di tempat yang berbeda nih. Tepatnya di Stasiun MRT Senayan. So, kita langsung maju tanya ya. Iya. Boleh minta waktu sebentar? Iya, boleh. Saya mau tanya nih, tahu Natasha Skincare enggak ya? Tahu dong. Tahu. Boleh minta reviewnya sedikit tentang Natasha Skincare? Boleh, boleh. Saya kan setiap 1 bulan sekali itu selalu perawatan di Natasha ya. Di saya perawatannya ada facial untuk pencerahan sama jetty untuk pencerahan. Mantap. Itu dapat menyegarkan kulit saya dan mencerahkan kulit saya. Bantu saja mukanya berseri-berseri. Thank you ya, Mbak. Iya, sama-sama. Oke okay guys, lanjut ke orang yang berikutnya ya. Come on. Halo guys, lanjut ya. Hai Mbak. Hai. Boleh minta waktu sebentar? Oh, boleh, boleh, boleh. Saya mau tanya nih, tahu Natasha Skincare nggak? Tahu, tahu. Tahu ya. Boleh minta reviewnya sedikit tentang Natasha Skincare? Iya, kebetulan saya itu biasa beli produk di Natasha sama perawatan di Natasha. Terus yang paling saya suka itu, kalau ada pameran itu biasanya dapat promo diskon perawatan okay. Sama produknya. Diskon pameran sama pameran krim dan perawatannya ya? Iya. Oke, okay, siap. Thank you, Mbak. Iya, sama-sama. Siang, kenalin Rizky. Rizky, boleh duduk sini dong. Oh, iya, boleh. Sorry ya, ganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya, mbak-mbaknya di sini udah pakai skincare dong? Iya. Udah ya. Mbak tahu Natasha Skincare gak sih? Tahu. Tahu ya. Boleh. Saya boleh minta reviewnya sedikit tentang Natasha Skincare? Ini kebetulan kita lagi ini. Buka aplikasinya. Oh iya, ada aplikasinya juga. Iya. Oh. Kita senang sih dengan Natasha ya, kita mempermudah kita dengan aplikasi ini mempermudah kita reservasi. Oke, terus di aplikasi ininya keuntungannya apa aja sih? Jadinya tuh kita tuh bisa milih nih, ada produknya kan ada macam-macam ya. Di sininya tuh kita bisa pilih produknya ada apa aja. Terus juga ada treatmentnya juga, jadinya kita bisa milih mau treatmentnya apa. Terus bisa, yang paling enak tuh kita bisa booking juga. Oke, jadi percaya Natasha ya. Percaya banget sama Natasha dong kalau gini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Dari sekian banyak orang yang telah saya tanya, kebanyakan dari mereka mengenal dan mempercayakan kesehatan kulitnya kepada Natasha. Saya, Anda, kita semua percaya Natasha.